Yuk, tahan, terus. Terus, Kak, jauh, Kak, terus. Makasih. Cantik banget lagi, ya, Bang. Oke, kali ini gue bakal sedikit sosial eksperimen ya. Kebetulan ada temen kawan lama gue di daerah Jatiwaringin ini. Jadi dia tuh suka parkir juga, jadi gue langsung mau ikutan aja. Gue bilang kalau gue mau jadi tukang parkir di sini. Dan gue pengen tahu apa sih susah jadi tukang parkir, terus dapat uangnya tuh berapa sih. Terus ya banyak lah, suka dukanya tuh apa sih. Pokoknya nanti ikutin terus video gue, jangan lupa di like sama di subscribe ya. Pokoknya kita bakal parkir sekitar 1-2 jam lah. Pokoknya selama mungkin, selama gue bertahan. Pokoknya udah saksiin terus ya, jangan kemana-mana, oke? Okay? Ayo terus! 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 Terus, terus! Terus! Yo terus, oke makasih. 2.000. Pertama dapat 2.000 cuy, tapi dari Clara. Dapat 4.000. Oke, saatnya kita beraksi. Kita berdiri tengah-tengah. Chaos bro, kita turun langsung chaos jalanan men. Tahan lu kak, yo. Jadi parkiran ini udah ada pembagiannya cuy. Gua di bagian puter balik, nanti yang kesono tuh ada tuh dia yang kesono. Nah ada 3, gue yang balik pokoknya. Oh, ada yang ke kanan, putar balik yuk terus. Yuk terus. Jauh. Masih om. Dapat gope. Yuk terus. Tahan yuk. Kita salah ambil tempat bahkan, gak ambil yang kanan. Tahan. Terusin motor doang nih, gak ada dapet duit. Tahan Bob. Yuk. Thank you om. Waduh. Edan banyak pelat segini cuy. Gak dikasih juga cuy, kalau mobilnya mewah. Wey. Yuk. Yuk. Lanom. Yuk, terus. Op. Ya, op. Op. Oke. Tahan ya Bob. Op. Terus. Ayo Bu, terus yuk. Capek juga men.
Capek juga, men. Tahan, terus. Wah, ini mobil setnya rusak nih, nggak ketawa nih. Terus. Nggak mundur dikit. Ya, mundur. Dikit aja. Habis. Terus, ambil. Terus, jauh. Terus. Duit gua jatuh, bro. 1000 lagi yang jatuh. Ingetin tuh ya. Jangan sampai kemana-mana tuh duit. Nah, ini ambil dulu nih. Ditegur ya sama tukang truk, sama sopir truk gue ditegur barusan. sama sopir truk ditegur. Terus. Makasih. Dapat goceng. Tunggu, maju. Yuk. Terus. Oke, terus. Tukang parkir nggak ada periwitan, kurang afdol, cuy. Hah? Oh, masuk kita, oke. Dan, aduh. Terus. Terus, ya ambil kiri ya kak. Jauh. Dikasih rokok. Dikasih rokok super sebatang. Yuk. Helm, terus. Wih Dan, dapat gocap. Ah, gila dikasih gocap dia sama Alphard, men. Gokil. Parkir dikasih gocap sama Alphard, lu bayangin tuh. Ini kantong gua udah tebel banget, Bob. Edan, Bob. Udah berat. Yuk, tahan, terus kak, jauh kak, terus. Makasih, cantik banget lagi ya, bang. Cantik banget sih, cek mobil merah. Abis udah, nambah setengah jam nggak bisa, bang. Nanggung. Sikat. Kita udah menit ya, hampir sejam lah ya. Hampir sejam kita parkir. Jadi di sini tuh sistemnya sip-sipan. 30 menit, 40 menit ya? 40 menit. Gantian. Soalnya biasanya buat anak-anak sini. Oh, patungan gitu maksudnya, kayak uang kas ya. Nah, ini tadi nih temen gue yang ini nih dapat gocap nih dari mobil Alphard nih tadi. Kalau gue dikasih ini nih rokok sama ini duit, kita hitung sekarang duitnya berapa ya? Set banyak juga ya. Nah, ini hasil kita parkir hampir setengah sejam lah. Wah, rezeki udah ada ngatur. Nih gue hitung punya gue dulu nih ya. Jadi ih, jadi ah bener. Sopir truk lewat negor gue, wih banget. Wah ngeliat kamera si anjing nih. Nah di sini pertama ini dulu nih kita hitungin ya. Ada 5.000, 7.000, 9.000. Ini deh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Apa ya? 13. Ya. Udah nyiapin 8, TV tuh 9, nah gitu dong, nyalain lampunya 9. Mana GoPro-nya lagi sih? Nggak ada lagi GoPro-nya, lihat begini 10
45 ribu. Goceng buat setoran. Goceng buat setoran. Goceng buat setoran. Nah, lu berapa? Gue 20, pokoknya bagi 2. Lu dapet 20 ribu? Siapa? Di 2? Iya. Itu lu bukan punya nyata. Berapa? 15. Masa? Iya. Kok gue banyak? Ya banyak lah, emang di situ kan. Oh, di puteran. Oh, jadi kita kan tadi kalau kalian lihat ada 3 titik kan. Ada yang nyebrang ya, tengah, sama puteran. Nah, di puteran tuh yang banyak duitnya katanya. Aturan. Yaudah, penting buat puteran. Banyak, bagi 2. Gitu. Gak apa-apa, ambil aja semua. Jangan gitu lah. Oh, dia mah udah tenang ya. Nah, dia tadi dapet gocap, lu gocap mau berapa tadi jadi? Si receh-recehnya berapa? Ah, udah kagak gue hitung, malas lebih bener. Cepet ada? Agak ada. Oh, ini dapet rokok, gue gak tahu nih, mungkin dia kerja di Dunhill kali ya. Nih, dapet rokok. Gue ya, udah gue aja. Jadi, setelah gue cobain ini, gak nyampe sejam ya, rasanya yang pertama capek sih, capek banget, keringetan ya. Terus, duitnya lumayan lah, berarti jatuhnya kita dibayarnya kalau 40 menit 40 ribu, berarti 10 menit ceban ya. Semenit 1000 berarti kena bayarnya. Nah, lu bayangin kalau kali 12 jam. Kalau lu parkir 12 jam. Kuat enggak lu parkir 12 jam? Iya, enggak kuat. Tapi bayar enggak ngangkat. Taruhlah ini berarti kalau sejam 60.000. Eh? Gocap lah. Iya, yeah, kali 12. Berarti lu kalau parkir 12 jam, sehari lu bisa dapat duit 600.000. Kalau UMR 600.000 dikali 30, 18 juta anjing. Sehat jauh dari penyakit. Paling kelindes ban truk doang risikonya. Gokil sini. Thank you, Bapak. Thank you, Yan. Thank you, Bapak. Ya, tapi gitu ya, gue parkir, tapi gue ini kan ngambil jatah jam orang. Jadi gue harus ngasih ke mereka. Dan juga, udah dari awal gue udah ibaratnya udah ngomong, kalau gue parkir, duitnya nggak bakal gue ambil, spesial pun. Karena ini kan, ya itu punya gue dari sini, dari lu pada. Oke, sekarang gue sama Bob nih. Bob nih temen gue, temen kecil lah bisa dibilang. Dulu awal-awal gue main PB sama Goyan, dia udah main bareng gue, masih kecil dia. Sekarang udah gede. Masih segini deh. Bob, nama lu siapa ya? Nama asli? Nama asli gue Richard. Richard ya, namanya Richard, cuma dipanggil Bob. Hey Bob, thank you Bob. Yo Bob, hati-hati Bob. Sebelumnya thank you nih Bob ya, lu udah ngasih gue buat kesempatan buat nyobain parkir di sini. Tapi sama anak-anak woles kan? Woles lah, selalu. Intinya kan duitnya enggak gua ambil. Ya, kan intinya lu kasih duitnya ke gua aja, oh, jangan gitu. Dan ke lain gitu. Iya. Siap-siap. Lu umur lu berapa, Bob? Umur gua 20 tahun. 20 tahun. Berarti lu parkir di sini dari tahun? Dari tahun 2017-an 2016 dah. Berarti gua lulus sekolah. Lulus sekolah. Pokoknya, berarti iya. Pas lu umur 17-18-an ya? Iya. Terus lu sehari bisa dapat berapa? Sehari kalau gua biasanya gocap gua udah. Berapa lama tuh? Sama kayak tadi 40 menit. Ya, sekitar segitu. Tapi biasanya kalau gua 15 menit. Dari 1 jam per 15 menit itu buat gua. Oh gitu. Ya. Ada setoran enggak sih? Enggak, kalau yang per 15 menit itu enggak ada. Oh, teman kalau sejam ada. Kalau sejam yang ada. Yang bilang goceng itu. Iya. Oh, jadi ada setoran goceng. Rahasia buat siapa ya? Enggak boleh tahu. Rahasia perusahaan. Terus lu biasanya kalau ada dapat duit sehari gocap misalnya, taruh lah pukul rata gocap ya. Sekali doang tuh udah gocap lu balik gitu? Udah balik. Kenapa gak lu terusin sih? Udah lah, gantian buat yang lain. Oh gitu. Soalnya kan yang lain juga kan pada pengen nyari duit juga. Bener-bener. Iya kan? Misalnya kalau kayak tadi gua bilang, gocap sejam, ibaratnya 12 jam berarti lu udah ketemu 100.000 sehari kan? Kalau emang kaki gua kuat capek sih. Ya kan? Yeah, capek. Kalau emang kaki gua sih pasti dapet lah. Capek. Tapi anehnya gua keringetan, dia kagak. Betul aja. Kagak, tapi keringetan juga lah. Tapi kalau digabung 3 orang mungkin cepet dapet kali sejam ya. Kan ini ada 3 titik nih jatuhnya nih, ya kan? Kalau digabung gitu ya. Iya, duitnya dapat aja cepet. Jadi ada beberapa titik, jadi nggak bisa lu parkir di sini nggak bisa sendiri. Berdua. Ampun, minimal berdua. Kecuali yang 15 menit itu baru lu bertiga. Oh gitu. Iya. Tapi itu buat lu kantongin sendiri. Iya, buat anak-anak ibaratnya yang kemarin yang gembel-gembel dah. Yang sama gembel juga. Tapi lu ngasih orang tua? Ngasih kadang. Kalau emang ada lebihnya, kalau kagak ya palingan habis buat gua doang. Oh gitu, buat beli makan, rokok. Yang penting lu enggak minta sama orang tua. Yang penting enggak ada kekerasan. Iya, sama lu enggak ngurusin orang tua kan. Terus kan pasti ada sukacitanya nih berarti. Senangnya tuh lu kalau parkir tuh gimana? Enggak. Terus ada enggak lu kayak momen di mana kayak ininya lah, sedihnya lah ibaratnya.
Sedihnya apa ya? Ya palingan kalau lagi berantem gitu aku kalau sedih. Misalkan kita nggak salah nih ya kan, kita kan emang cuma markirin doangan. Terus ada orang kayak ngotot. Kayak ngotot gimana ya? Oh ya macet, no, sono no, jalan macet. Terus akhirnya dia ngotot ya kan. Terus kayak dia kesel, mukul apa gimana? Pernah. Ya pernah gue di sini. Terus teman-teman gue kayak ngeliatin aja. Oh gitu. Ya kan iya. Lu yang kayak gitu-gitu dia sedih. Gue mau balas, gila. Apa siapa ya kan? Gue nggak tahu ya kan. Yeah, apa dia TNI apa gimana ya kan? Gue juga kan nggak tahu kalau gue salah apa bener ya kan. Yeah. Tapi kemari-kemari ya, kalau ada kejadian kayak gitu lagi, ya gue lawan lah. Oh gitu. Iya. Yeah. Tapi emang kurang ajar juga sih kalau main tangan, cuy. Yeah. Lu nggak bisa kayak gitu. Lu maksudnya, lu mandang. Sebenarnya menurut gue kita market gini sejam 40.000 lu kali ini 12 gaji gue kayak lebih gaji mereka kalau kerja 12 jam lebih banyak ya. Terus nggak maksudnya mungkin ya pandangan orang kan kayak tukang parkir pandangnya sebelah mata gitu. Sebenarnya salah kan. Kebanyakan kayak gitu. Tapi yang orang-orang pada naik motor juga ya banyak sih. Banyak gue ketemu orang macam-macam di jalanan. Ada yang kayak gimana? Iya, pagi sore-sore tadi. Gimana, itu ya kan? Isinya Valentino Rossi semua bang. Iya. Pada kebut-kebutan. Ada yang pelan. Berapa kali duit gue jatuh nggak berani gue ambil karena pada kencang-kencang banget. Intinya kalau menurut gue apapun pekerjaan orang, apapun kerjaannya itu lo nggak boleh mandang sebelah mata lah. Toh juga kan dia nggak kriminal, enggak kan? Nggak kriminal kan? Terus dia juga ya jatuhnya halal lah ya. Halal lah. Mau kayak tadi sempat dikasih rokok, jadi kita ada. Uangnya bisa buat yang lain dulu. Oh ya, gue pengen nambahin, gue parkir juga kadang gue buat bayar HP. Oh gitu. Gue nyicil HP sendiri. Oh lo beli HP ya, iya, lo nyicil. Iya, sama kakak gue. Biar ketahuan ada hasilnya ya kan. Tapi nah, selain gitu-gitu aja. Selain parkir? Jalan-jalan paling. Oh jadi duitnya kekumpul buat jalan-jalan ya gitu. Buat jalan-jalan, kalau disini di luar. Oh gitu ya. Gue kan baru balik ini dari Banyuwangi. Oh gitu, naik gunung. Sabi. Kapan-kapan ngajak gue lah naik gunung. Boleh eh? Oke, kayak gitu aja semuanya. Thank you ya, Bob. Sekali lagi, thank you, Bob. Sukses terus. Nah, akhirnya beres juga. Jadi tadi gue pengen minta 2 jam, sekitar 2 jam. Cuman kayak gue nggak kuat ya. Setengah jamnya udah capek. Sumpah, ini capek. Gue tuh keringetan, cuman yang biasa markir, mereka nggak keringetan. Sama yang satu lagi, gue cuma pakai sandal jepit dan kaki gue sampai lecet sih. Lo harus lihat tuh. Ini lecet. Ini tuh perih banget. Kayak apa sih, kayak kapalan gitu pasti kan pernah kan. Kayak pakai sepatu terus lecet gitu. Ini perih banget, sumpah. Tapi ya pengalamannya enjoy lah. Soalnya gue juga dulu waktu kecil gue pernah parkir kok. Maksudnya nyantai jadi gue terbiasa lah ya kan. Boleh kalian like kalau kalian suka video ini. Terus kalian share juga ke yang lain ya, ke teman-teman kalian. Terus kalau mungkin kalian punya ide, gue harus ngapain. Gue bukan prank ya, temen gue lebih ke social eksperimen. Gue lebih terjun menjadi seseorang gitu. Apa pekerjaannya. Mungkin next kita bakal nyoba ojek payung mungkin ya kan. Terus kalau kalian juga punya pengalaman tentang parkir kan boleh komen-komen juga cerita di bawah ya. Gitu aja gue pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Woyo.